Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Kereta Api Seminggu Channel. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya berada di perlintasan kereta api yang dekat sungai. Bawahnya tuh sungai teman-teman. Seperti apa sungainya? Yuk kita lihat ya teman-teman. Tuh bawahnya sungai teman-teman. Nah, jembatan ya lebih tepatnya teman-teman ya. Oke, teman-teman ikuti kegiatan saya hari ini hunting beberapa kereta. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Wah, ternyata awalnya tuh bagus juga ya teman-teman. Nah, sebelah sana tuh ada ayam juga, yang kandang ayam ya tepatnya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti saya ya hunting beberapa kereta hari ini. Teman-teman, saat ini saya masih berada di jembatan ya teman-teman. Jembatannya tuh dekat sama perlintasan rel kereta api ya teman-teman. Bawahnya sungai. Oh, sebelah sana tuh ada kendaraan yang melintas ya teman-teman. Oh, pemandangan di sini juga cukup menarik ya teman-teman. Tuh bawahnya sungai, atasnya tuh rel kereta api ya teman-teman. Oke, kita lihat ya di sekitar perlintasan rel kereta api ini ada apa aja. Oh, ada pohon pisang juga ya teman-teman. Jadi kayak kebon ya teman-teman lebih tepatnya ya. Misalnya juga masih ada rumah juga ya teman-teman. Oke, ikuti saya ya teman-teman hunting beberapa kereta hari ini. Kira-kira kereta api apa yang akan segera melintas di depan saya? Oh, di sana juga ada pohon ya teman-teman. Oh. Wah, keren juga ya teman-teman pemandangannya. Tuh, ada sungai teman-teman. Wah, cukup menarik ya teman-teman. Keren. Oke teman-teman, ini saya akan segera berada tepat di depan perlintasan rel kereta api ya teman-teman. Ini saya akan berjalan ya teman-teman. Oke, jalan pelan-pelan dulu ya teman-teman. Ya, saya dapat view-nya nih teman-teman. Oke teman-teman. Wuh, keren juga ya teman-teman. Wow. Wuh. Keren nih teman-teman. Wow, sebelah sana ada jembatan. Oh, bawahnya sungai teman-teman. Cukup keren pemandangan di dekat perlintasan rel kereta api ini teman-teman. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Kereta api apa yang akan segera melintas berikut ini? Tunggu ya. Teman-teman semua, nih saya kembali lagi nih teman-teman. Sepertinya kereta apinya akan segera melintas di depan saya. Karena sudah mulai terdengar nih bunyi klakson kereta apinya. Wah, tuh makin deket nih kereta apinya, suara klaksonnya sudah mulai terdengar teman-teman. Kita tunggu ya kereta api apa yang akan segera melintas di depan saya. Tuh suaranya juga sudah mulai terdengar nih. Tuh suara toleng-toleng, pertanda kereta api akan segera melintas ya teman-teman. Wow, sepertinya sedikit lagi datang keretanya nih. Kira-kira apa ya kereta api yang akan segera melintas? Oke, siap-siap teman-teman, kereta api akan segera melintas. Eksekutifnya teman-teman yang datang ya, baru aja melintas depan saya. Oke, kita tunggu berikutnya ya, kira-kira kereta api apa yang akan segera melintas depan saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Ayo teman-teman ikuti saya ya. Wah, keren nih teman-teman. Tuh
bawahnya sungai. Cukup menarik teman-teman. Oke teman-teman, sabar ya sambil tunggu kereta api berikutnya yang akan segera melintas. Yang baru saja melintas adalah kereta api Sancaka itu tadi teman-teman. Wow, cukup ngebut ya teman-teman. Wow, kencang sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu kereta api berikutnya ya. Nah, sambil kita tunggu kereta api apa yang akan segera melintas. Wow, ada yang menyeberang di perlintasan kereta api teman-teman. Sepertinya mereka bawa pancingan teman-teman. Wah, dekat sini juga ada pancingan ya, memancing ikan teman-teman. Wah, hati-hati ya Pak. Wah, mereka bawa alat pancing. Ada mobil melintas. Menarik ya teman-teman. Tuh, awannya juga biru. Oke, kita tunggu ya teman-teman kereta api apa yang akan segera melintas di depan saya. Oke teman-teman, kita lihat nih kereta api apa yang akan segera melintas berikut ini ya teman-teman. Kita lihat sekitarnya dulu ya teman-teman. Banyak pepohonan teman-teman. Ya, ada umbul-umbul juga teman-teman. Masih dalam rangka menyambut hari kemerdekaan RI yang ke-78 teman-teman. Tuh banyak bendera dan juga umbul-umbul tuh ya teman-teman. Yeah. Di depan saya nih ada pohon singkong ya teman-teman. Ini ada juga pohon pisang nih teman-teman. Tapi pohon pisangnya belum berbuah nih teman-teman. Wah, kalau berbuah udah pasti saya ambil nih teman-teman, karena saya suka banget sama pisang. Oke, kita tunggu ya teman-teman kereta api apa yang akan segera melintas di depan saya. Oke teman-teman, cukup panas nih teman-teman. Sebelah sana juga terlihat tuh. Oh, perlintasan kereta api yang depan saya ini cukup menarik ya teman-teman. Oke, kita tunggu teman-teman kereta api apa yang akan segera melintas. Nah, di seberang sana juga ada anak-anak ya teman-teman. Anak-anak mau bermain layangan nih teman-teman. Wah, mereka lari-lari bawa layangan teman-teman. Kita tunggu teman-teman kereta api apa yang akan segera melintas. Oke teman-teman, sepertinya kereta api sebentar lagi akan melintas di depan saya karena bunyi suara toleng-toleng yang pertanda kereta api akan segera melintas teman-teman. Kira-kira kereta api apa nih yang akan segera melintas berikut ini? Kita tunggu ya teman-teman. Suaranya bunyi toleng, 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 toleng. Dan suara klakson kereta apinya juga sudah mulai terdengar ya teman-teman. Wow, bunyi klaksonnya tuh terdengar teman-teman. Sebentar lagi juga akan melintas di depan saya. Sabar ya teman-teman. Sepertinya kereta apinya ngebut nih teman-teman. Suaranya tuh udah mulai terdengar. Yeay, kereta apiku sebentar lagi akan datang teman-teman. Yeay. Rangga Jati teman-teman. Wow, cepat sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu kereta api berikutnya ya, yang akan segera melintas di depan saya.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kita tunggu teman-teman. Oke teman-teman semua, sepertinya kereta api akan segera melintas ya teman-teman. Karena suara toleng-toleng bertanda kereta api akan segera lewat ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya teman-teman kereta api. Apa yang akan segera melintas berikut ini? Tuh, suara toleng-toleng-toleng-toleng sudah mulai terdengar kan. Tapi bunyi klakson suara kereta apinya juga belum terdengar teman-teman. Sepertinya masih agak jauh teman-teman. Belum ada tanda-tanda kereta api muncul teman-teman. Oke, persiapan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kereta api ini melintas depan saya. Sekian dulu dari saya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya dan semuanya.